Tidak hadir. Seperti apa? Ya, turun dikit MNC. Kan saya yang karena sakit, cuman tadi hakim mediatornya sampaikan bahwa harus hadir karena penggugat dan dikasih waktu 3 minggu kita akan sidang lagi pengacaranya penggugat tetap tanggal 15 Maret akan menghadirkan prinsipalnya mereka karena hakim bilang ini tidak bisa toleransi tidak hadir. Diharapkan harus hadir di tanggal 15 tersebut karena mereka minta waktu 3 minggu dari sekarang. Pak Kamar, rasanya sia-sia nggak sih datang jauh-jauh dari Bali untuk mediatornya sendiri pun agak terkejut gitu ya, tapi kita lihat selanjutnya bagaimana dalam proses mediasi. Nanti ada masukan dari bapak, siap dari orang tua gitu loh. Saya meninggal di Australia.
langsung dikuburkan. Itu ada prosesnya untuk mengirimkan jenazah almarhum bapak saya ke Indonesia. Saya yang biasanya mengantar bapak saya di airport keberangkatan, sekarang saya harus menjemputnya di kargo begini jenazah. Waktu itu almarhum kakak saya Teresa Brzezinski dan juga almarhum kakak saya yang satu lagi Jurek Brzezinski masih ada. Ya, kemudian kami jemput jenazahnya basah karena di peti bajunya basah. Kami pun harus mengganti baju. Ini adalah suatu proses duka. Proses duka 40 hari baru juga. Ya kan? Kemudian di rumah duka. Dan di rumah duka itu nggak langsung dikubur. Ada lagi prosesnya beberapa hari. Kemudian di gereja, karena ayah saya Katolik, kemudian dikuburkan. Saya dalam keadaan yang sangat duka, anak saya belum 2 tahun. Jadi kalau berbicara dulu bilang, mana sih Nurhati? Abang sendiri yang ikut juga menjemput jenazah bapak. Ada, abang saya Jurek juga ada. Sekarang abang saya Jurek sudah meninggal. Kakak saya Teresa juga sudah meninggal. Saya tidak menyangka bahwa kakak saya tidak ada. Seandainya kakak-kakak saya lain masih ada, tidak mungkin ini terjadi. Memangnya saya kalau melahirin nggak cukup dulu, ada mengandung 9 bulan, ya kan? Ada melahirkan, ada menyusui, tiba-tiba langsung. Saya masih 2 tahun. Kalau pengunjung itu pasti lagi dari awal. Bapak saya baru meninggal. Masa mau dipikirin malah harta aja gitu. Kemarin sempat di singgung Kak Tamara lewat Facebook juga ya. Ada yang mau dibagi. Kenapa ada risiko kembali kita sendiri? Ya, ada ya, itu di pengadilan ya, kita tunggu respon ini di pengadilan. Karena ranahnya sudah ranah di pengadilan ini. Pak, kan pengadilan katanya kalau pemerintah belum datang itu bakal nyiapin upaya lebih baru itu, jadi apa enggak sih? Oh iya, kita lihat ini kami dengan Pak Ari Nizam dan tim pengacaranya Tamara sangat tahu sekali mesti apa ya, sangat tahu sekali. Jadi upaya hukum itu kita lihat setelah proses ini ya, mudah-mudahan tidak perlu berpanjang-panjang, semuanya baik-baik, kembali lagi kakak adik dan bisa didamaikan melalui media yang media pengadilan ini sangat baik.